Ha, nampak tak? Besar pinggan pakcik. So, hari ni pakcik berada di Jalan Temple, Jalan Ottoman ni. Recommend by kawan pakcik. Nak rasa Chinese food, Muslim Chinese food masak Hokkien. Selalu kita nak makan tapi kita tak tahu kat mana nak makan. Pakcik selalu makan wantan mee tapi yang ini nampak agak menyerakan. Dia ada dia punya rencah dia macam nampak simple. Mungkin dia masak macam-macam tu, okey. Tengok rasa channel. So dia hidangkan dengan presentation cukup bagus. Ada udang tapi terkecoh sikit ni. Ada macam tahu, ada sawi tak silap ke kobis. Nah. Tapi pakcik makan lah, bismillahirrahmanirrahim. Pakcik makan dengan udang lah. Tiup di sikit eh. Wah, tepuk tangan dia. Jarang. Actually, first time pakcik makan mi yang rasa macam buat sendiri, aku tak tahulah. Tapi macam mi dia tak ada tempat lain tau. Tak tahulah macam pernah makan kat Mi Valley, mi udon macam ni. Tapi dia, konsep dia macam betul-betul ni lah dinamakan Hokkien mi. First time pakcik makan Hokkien mi, rasa macam kena letak sambal sikit. Dia tak berapa nak pedas sangat. So, kita letak. So, kat sini pun ramai je orang Melayu makan. Kita tengok. So, sebelum akhir, mari sekali lagi. Letak jadi dia lebih sedap sebenarnya. Sambil-sambil kita ni dan ni yang kicap ni, kita boleh letak dah sini. Lepas tu dah lepas makan, ambil ni, letak balik sini. Protokolnya, nampak di situ. So memang sedap. So anda semua pakcik recommend untuk datang kalau tu semua makan Hokkien mee sini. Jalan Ottoman dia depan gereja ni ada satu kawasan gerai makan sini, boleh cari lah. Ada pastikan anda kena tengok kedai tu dan tengok orang Melayu makan tu. Itulah satu-satunya, jangan salah kedai pula. Sampai pakcik review makan sana sini. Bye.